Berjumpa dengan timnas Indonesia di ajang berbeda, begini tanggapan pelatih Vietnam. Timnas Indonesia dan Vietnam berpeluang saling berhadapan dalam dua ajang yang berbeda. Ajang pertama yakni Piala Asia 2023. Persaingan timnas Indonesia dan Vietnam pada ajang ini sudah dapat dipastikan. Seperti yang diketahui, hasil drawing menempatkan kedua negara berbeda di grup yang sama. Tepatnya yakni di grup D. Piala Asia 2023 sendiri dijadwalkan terlaksana pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024 di Qatar. Selain timnas Indonesia dan Vietnam, grup D dihuni oleh Irak dan Jepang. Grup ini termasuk grup neraka. Sedangkan ajang kedua yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 telah dilakukan pada tanggal 27 Juli yang lalu. Begini reaksi pelatih Irak usai satu grup dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, memberikan komentarnya terkait hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil drawing mengantarkan timnas Irak ke grup F. Dalam grup ini, timnas Irak dipastikan bersaing dengan Vietnam dan Filipina. Sedangkan satu tempat lagi diperebutkan oleh timnas Indonesia dan Brunei Darussalam. Menanggapi hal ini, pelatih Jesus Casas mengakui bahwa persaingan grup F bakalan sengit. Terlebih semua tim akan berjuang mati-matian guna mengamankan tiket ke Piala Dunia tersebut. Grup kami cukup seimbang karena semua tim sangat lapar. Dalam sepak bola tidak ada yang mudah. Jadi kami akan fokus pada setiap pertandingan.